Al-Amwan, pelopor pakaian sunnah Asia Tenggara. Menemani ibadahmu juga hijrahmu. Ayat 20, wasayyiratil jibalu fakanat saraba. Ini gambaran berikutnya, dahsyatnya hari kiamat. Dijalankanlah gunung-gunung, maka menjadi fata morgana lah. Iya, menjadi fata morgana lah. Iya, saraba itu fata morgana. Gunung-gunung yang sekarang kita lihat besar-besar itu, nanti di akhirat, di hari kiamat, kelak akan diangkat oleh Allah. Gunung gede, gunung apa lagi, ya, atau gunung Merapi, gunung Bromo, itu bukan yang ada di Indonesia, ya, apa gunung terbesar di dunia, ya, itu diangkat oleh Allah, kemudian diterbangkan di udara, lalu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kapan terjadinya? Ketika tiupan sangkakala yang pertama. Nah, bumi akan dihancurkan dan digoncangkan oleh Allah dengan sedahsyat-dahsyatnya. Gempa bumi yang skala Richternya seberapa, itu sudah luar biasa. Ini akan digoncangkan dengan sedahsyat-dahsyatnya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti bumi yang sekarang kita tempati ini, akan diganti oleh Allah. Jadi bumi di padang mahsyar yang dijadikan sebagai tempat hisab seluruh makhluk, itu bukanlah bumi yang sekarang kita pijak. Allah kabarkan di surat Ibrahim ayat 48, yawma tubaddalul ardu ghairal ard, pada hari di mana Allah akan gantikan bumi dengan bumi yang lain. Apa bedanya emang bumi sekarang sama bumi yang akan nanti dijadikan mahsyar? Ya, bumi yang akan kita pijak nanti yang sudah diganti oleh Allah, ya, itu bentuknya datar, datar, nggak ada gunung, nggak ada lembah. Kalau bumi yang sekarang kan ada tanjakan, ada turunan, ada lembah, ada jurang. Tapi kalau bumi yang sudah diganti nanti itu datar. Kenapa? Karena semua gunung-gunung sudah dihancurkan. Ya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa yas'alunaka 'anil jibal, mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung. Faqul, katakanlah kepada mereka, yansifuha rabbi nasfa, Rabbku akan menghancurkannya pada hari kiamat gunung-gunung itu dengan sehancur-hancurnya. Jadi surat An-Naba ayat 20 ini, ya, dipertegas dengan surat Thaha ayat 105. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Ya, jadi gunung-gunung besar yang sekarang kita saksikan itu akan hancur lebur menjadi seperti fata morgana. Gimana fata morgana? Fata morgana itu kan kalau dari kejauhan terlihat seperti air, tapi begitu dideketin ternyata nggak ada air, yang ada hanyalah debu-debu yang berterbangan. Hadza siratun mustaqim.